Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasak, tuangkan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah, kita tumis. Sampai harum baunya. Bawang putih, bawang merah sudah warna keemasan. Masukkan cabai rawit. Masukkan kaldunya. Tambahkan gula pasir. Masukkan tomat hijau. Masukkan sayurannya, ada wortel, buncis, sama tokolan gele atau kecambah gele. Tunggu biar bumbunya merasuk dan sayurannya empuk dulu. Tambahkan sedikit air. Tunggu hingga matang. Tambahkan sedikit garam. Koreksi rasa ya Bibo. Alhamdulillah sip. Masukkan telur puyuh. Thank you.
Sudah matang, matikan kompor ya, Bego. Sajikan. Mama mencoba ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.